Terima kasih yang udah nonton video gue ya. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe biar gue tuh semangat gitu loh buat videonya. Oke. Thanks yo. Kebetulan lagi main ke Bandung, ternyata aku di welcomein banget sama anak-anak Bobrok Boys. Ini Bandung Pride banget ya. Wah, jelas satu. Bobrok Boys passwordnya. Sekut Bobrokan Her. Wow. Bukan Siti. Aku nih Purworejo, tambak netan. Kenapa dinamain Bobrok Boys? Bisa lah. Soalnya gue saru. Kita mimpinya jadi Rans Entertainment yang akhirnya melahirkan talent-talent baru. Duh, gatel. Oke guys, kembali lagi di channel aku Al Rashid. Oke, sekarang kita lagi bersama siapa ini? Ini ada lagi pasukan. Kemarin tuh ada pasukan lagi dan sekarang ada pasukan lagi. Makanya aku udah males loh guys. Kayak pasukan-pasukan kok ini. Mau pukin benar ini kan. Seksi yo. Oke, ini. Mas bentar ya. Oh, ini seksi banget. Oh, iklan. Ganti katok sih guys. Oke. Ini iklannya sak detik tok iki bar iki. Nah, toh makane. Kata-kata wis go sarung ini iki. Makane. Bantuna to Mas, Mas. Wes. Sampun, Mas. Oke, ini jadi aku ini lagi di Bandung ya. Ceritanya gimana sih? Steph, gimana Steph? Kameramen pecah loh besok ini. Ini kameramen siapa? Bobrok. Steph-nya Bobrok Boys. Steph ya. Oke, jadi ini ceritanya aku lagi di Bandung guys. Aku tuh kemarin habis dari pagi-pagi ambiar karena aku cerita. Iya benar. Siap. Emang benar? Iya. Kemarin bener. Emang enggak. Nah, jadi pagi-pagi ambiar ini terus kebetulan lagi main ke Bandung, ternyata aku di welcomein banget sama anak-anak Bobrok Boys. Ini Bandung Pride banget ya. Wah, jelas satu. Sekarang udah bisa bahasa Sunda sedikit lah guys, udah memahami. Man. Dulu sih waktu pertama kali aku masuk sini enggak bisa apa-apa ya. Enggak bisa jalan. Diajarin ya, dulu gitu apa? Enggak, maksudnya enggak bisa. Ngerti bahasanya gitu. Tapi setelah ada mereka ini teman-teman aku, guys. Tapi kayak ada yang kurang gitu enggak sih? Iya, Raymond. Oh, si Raymond. Kemana si Raymond? Raymond lagi di rumah sakit katanya. Oh, sakit. Berarti sakit beneran loh. Besoknya mau magang. Lemas. Oh, lemas. Jauh lemas. Kan rumah Raymond jauh, rumah Raymond jauh. Kopong. Apa tuh kopong? Astagfirullah. Kopong. Goblok asli. Ayo, jadi ini aku baru sama Bobrok Boys. Sekut Bobrok Her. Oh, itu artinya itu apa? Enggak ada artinya sih. Ya, kan ayo aja sih. Ajakan. Sekut Bobroken. Oh, ya paham. Bobroken. Sekut Bobroken gitu. Bukan beda. Ada tangannya enggak? Ada kayak sekut Bobroken. Bareng-bareng deh coba. Bobrok Boys. Ya lu yang nanya lah. Bobrok Boys passwordnya. Sekut Bobroken. Har. Har. Oke, jadi ini Bobrok Boys ya. Coba perkenalan dulu nih dari pojok ini bakal jadi minum. Coba perkenalan dulu. Oh, saya ini minum apa? Minum air putih. Kok enggak ada mereknya sih ini? Kan belum masuk ya. Oh, belum masuk. Buat kalian yang mau masuk silakan ya. Kalian yang mau masuk kan. Apa buat kalian yang mau masuk mungkin ada kalian bisa kontaknya di sini. Guys, lagi pengen. Mau ngajarin editan. Ah, ulang. Kontaknya di mana? Kontaknya di sini. Seru ini. Gitu-gitu seru. Oh no. Oke, suka. Coba perkenalan dulu tadi lanjut. Nama saya Dimas Aldi di Santoso, biasa dikenal. Wes. Dikenal ya Mas Langit. Mas Langit, atau Raden Mas Langit, TikTok aku Raden Mas Langit, Instagram aku Raden Mas Langit. Channel YouTube belum. Kalau yang mau cek Instagram dan TikToknya di sini. Seru. Bakal ada emang. Hah? Bakal. Coba bakal ada emang gitu. Emang udah cakep. Bakal ada emang coba. Kayaknya apa dulu omongin dulu. Bakal ada emang. Oh, bakal ada emang. Adalah. Oh, muncul. Adalah. Seru sih kita mulai. Lempar terus ke editor. Nih editor kerja. Kasih kerjaan terus ya. Kerja editor. Umat dah umat. Wes tak beliin HP loh. Wes tak beliin. Bukan gue yang beliin. Oh bukan.
lanjut. Cuman ya mungkin ada rezeki dari gue. Oke. Terus ini pangkatnya apa ini? Raja di Mas Langit. Aku kakak anak ketiga. Anak ketiga. Oh, jadi anak-anakan. Oh, ibunya anak siapa? Empat, saudara ketiga berarti bukan. Oh, saudara ketiga. Ibunya siapa? Ibunya ada Bu Selvi, Bu Iim, Bu Iis, Bu. Ayo orang awal. Ayo. Ada banyak ibunya ada 4 atau 5. Bobrok Boys itu orang tuanya temennya sendiri enggak diinget. Iya parah ya. Kan kita enggak ledek-ledekan ibu ayah kita biasanya. Iya. Biasanya. Tapi enggak apa-apa sih, aku juga enggak tahu. Boleh tuh makan boleh tuh. Terungkat Siti. Oke. Ini biasanya kalau Raden Mas Langit itu biasanya dikenal sebagai siapa? Ya sebagai Mas Langit. Enggak, biasanya dipanggilnya berarti Mas Langit gitu. Mas. Dimas. Atau apa Mas? Karena aku Jawa. Mas apa? Pe wong di. Nang Purworejo. Aku nang Purworejo. Nang Tambak. Tambak Ngetan. Gelap. Tambur we Mas, saya kira sejam piro Mas. Jadi asal kalian tahu aja ini kita Q&A itu jam 2 pagi parah banget. Jam 2 pagi guys. Jadi teman ini jam makannya jangan riak-riak soalnya orang tuanya tuh udah pada tidur. Oke, sekarang lanjut nih di sebelah sisi saya kiri saya itu ada siapa ini? Iya, nama aku Raka Fatia. Biasanya dipanggilnya Ko. Dipanggil Ko. Yo. Raka gitu, Ko. Jabatannya apa? Aku berat anak kebontot. Oh, anak kebontot. Iya. Bontot tuh terakhir ya. Anak kebontot. Gede doyan. Melotot. Asyuk. Gede doyan. Udah gede doyan. Seru aja kan? Kerjaannya banyak, kayaknya pusing. Editor pusing, minta tambahan dong. Apa bulan depan kan ada. Jangan disebut dulu dong. Sekarang kamu disebut dong. Oke, ini Rako ini sama juga main TikTok sama Instagram. Sama. Apa coba Instagram? Kalau TikToknya Rako Fatian. N-nya 1, kalau Instagramnya Raka Fatian N-nya 2. Tuh guys, kalian bisa cek. Ada di mana? Pengen ada dong, Oke, ini yang bocok sendiri nih. Kenapa rambutnya diikat? Tadi bisa cemuk apa? Oh, bisa cemuk. Oke, perkenalkan nama Anda siapa? Nama saya Algi, dipanggil Algi. TikTok Algi, TikTok Algi Real, Instagram Algi Real. Kalau TikTok L-nya 2. Bisa kok di situ guys. Oke, Bobrok Boys, Bobrok Boys ini. Kenapa selfie dulu? Bentar. Oh, laporan guys, laporan sama biasalah ibu negara lah ya. Bobrok Boys ini kenapa sih Bobrok Boys itu dinamain Bobrok gitu? Bosan mangga. Ya, saya sudah langsung aja lihat YouTube saya. YouTube-nya ada di sini. Ada di sini. Kalian siapa yang punya YouTube ini di sini? Algi. Cuma Algi doang ya. Tapi bolehlah kalian boleh subscribe YouTube-nya Algi ada di sini. Ya bisa enggak boleh? Di sini. Boleh dicek maksudnya. Gimana? Kenapa dinamain Bobrok Boys? Kenapa enggak mungkin Sunda Boys atau gimana? Gitu. Jadi Boys. Gini Mas ya. Jadi gini Mas. Ya. Jadi Thomas. Rungkat. Gini Mas. Iya Mas, iya Mas. Gini Mas ya. Jadi kenapa Bobro iki didamain Bobro ya Mas ya? Neng Bobro iki berawal dari anak-anak Bobroknya sendiri Mas ya. Jadi iseng doang nama Bobrok tua. Salah aku yang ngomong Mas ya. Asal ngomong, asal ngomong ya, waktu live. Cuman akhirnya terkenalnya namanya Bobrok Boys. Itu kenapa itu ada viewers yang ngomong wah Bobrok nih atau gue yang bilang udahlah Bobrok Boys aja gitu atau gimana? Sebenarnya awalnya sih kita emang videonya Bobrok ya. Kan ya.
Terus udah aja gue teh iseng gitu. Oh, videonya bobrok-bobrok. Tapi bobrok, emang dari di situ kita enggak menyimpulkan kita bobrok, boys. Enggak, itu dari Algi. Sebenarnya pada bobrok. Celetuk. Tahu celetukan enggak? Celetuk. Nek jawane kuwi nyeletos. Nyeletos. Nyeletos tok aku ya paling yo piye ya. Ya ngono lah. Ya ngono lah. Terus terus Bobrok Boys, gimana sih awalnya kok kalian itu bisa mulai ada yang kenal gitu loh? Capek ditanyanya kayak gitu terus. Ya namanya perkenalan kan harus kayak gitu ya. Iya benar benar. Jadi pertamanya tuh Bobrok Boys bisa kumpul jadi satu tuh. Itu kan bedanya di sini santai. Kalau di apa tuh? Kalau di sini kan enggak santai. Oh iya. Di sini santai. Boleh ngerokok. Coba diri udah ngerokok enggak? Pak sombong ya, Pak? Bapak kenapa sombong, Pak? Enggak, soalnya di Cida Flowers kan lebih banyak. Oh iya. Tapi mungkin besok kalau aku udah pro M ya, aku masih sama enggak boleh ya. Masih tetap boleh kok. Oh masih? Yakin? Kalau ada alat kuning semuanya? Kalau ada endorsean sih ya, ntarlah pikir aja. Jadi kuah-kuahnya nih. Emang bisa dolar kuning? Bisa lah, bisa lah. Karena apa? Kayak community gue biasanya. Kayak ketentuan si YouTube-nya. Iya. Kan boleh ngerokok. Iya, ya boleh. Ya, boleh. Maksudnya dolar kuning. Enggak ada kategorinya. Enggak, kalau ngerokok mah enggak. Gua ngerokok. Enggak tahu kamu. Kecuali video lu. Video lu ada ya itulah pokoknya itu. Jadi Bobrok Boys sendiri tadi adalah inilah bukan lagi seminar masih. Yuk, malah diskusi. Malah gue no foto mepet-mepet aku. Bento. Nah, entuk lungguh lo. Gimana? Jadi Bobrok Boys gimana? Jadi ketemunya awalnya di enggak di TikTok sih. Pertamanya berarti aku Pak Algi itu Pak kelas aku di SMA. SMA dulu. Oh, SMA 9 Bandung. Oh, keren. Keren lah, keren lah basket terus pasti hati pasti basketnya boleh nggak basket sama aku? Wis nggak main, nggak soalnya saya nggak main. Saya bukan main basket, sekolahnya terkenal. Sekolahnya bukan sayanya. Saya mah pribadi sama kamu. Kita kan ngajak bola. Aku ngajak kan olahraga. Olahraga kita bersama. Oh kalau olahraga ayo. Ayo kalau olahraga ayo. Oke terus. Terus ya kita kok. Ya awalnya Algi kakak aku di SMA, terus ya setelah lulus, aku lulus, Algi kan duluan lulus di atas aku satu. Lulus, kontek-kontekan lah kita. Gitu. Pertamanya dari situ, pertama banget dari situ. Nah, tapi aku tuh emang satu tongkrongan, satu anak-anak, satu bocahan sama Raka Fatian, si adik bonton. Iya. Neneng Jawa? Konconan. Konconan. Oke. Konconan. Barudak. Sip. Gitu. Barudakan. Jadi udah kenal sama Raka. Kenal dulu sama Algi, terus kenal Raka di tongkrongan. Main sama Algi waktu itu setelah udah TikTok ada. Algi lihat aku di FYP, kita udah kenal sebelumnya, udah berhubungan baik karena ya dari karena SMA. Customer keperdas. Karena customer keperdas. Terus Raka dibawa di situ ke rumah Algi untuk sharing-sharing lah. Intinya kayak gitu. Sharing-sharing dunia per TikTok. Oke. Okay. Nah, dari situ taunya sebenarnya ada yang ngajak Algi collab. Tapi Algi Star Syndrome di situ ya. Raymond tuh ngajakin Algi collab di kolom komentar, mungkin enggak kebaca. Atau bisa dibilang Star Syndrome. Star Syndrome boleh itu? Boleh. Boleh Star Syndrome. Langsung di situ sehabis kebaca, udah ketemu aku sama Raka, kita ketemu Raymond sama Debay. Sama Debay, sama Anjim, sama Cleopatra. Seremon. Oh jadi sebelumnya Bobrok Boys itu orang lima ya? Iya. Kenapa tadi di sini tiga doang? Kan satu bucin. Oh, bucin. Satu beda kota. Tadi yang ini sakit, yang ini bucin. Sakit. Oh sakit, jadi sakit. Malamnya bucin. Bucin. Bingung gak tuh? Kalau oh, dari yang sini gimana? Yang satunya itu. Lemas. Oh, lemas. Berarti emasnya lemas. Terus yang katanya kan Debay lagi jauh. Mungkin enggak ada yang tahu Raymond tuh yang mana ya? Debay tuh yang mana dah? Ini mukanya. Nah, itu mukanya, guys. Pokoknya mah kasepeun lah orang Sunda mah. Ya, kayak gitu. Emang Debay orang Sunda ya? Sunda semuanya. Sunda semua.
Sunda Pride, emang Sunda Empire banget kita. Empire Lord. Itu Brodi. Itu Brodi awalnya pokoknya dari situ. Jadi dari situ mulai dikenal masyarakat. Awal-awalnya ini. Oh, enggak dikenal masyarakat, enggak dari situ. Oh, itu kan awal dari kenal Kak. Pokoknya setelah ketemu Raymond, kita berlima awal terbentuknya ya. Itu enggak terbentuk. Belum, masih belum. Cuma kumpul-kumpul. Pokoknya abis ketemu itu tuh gua langsung gua yang bikin multi chat lah, grup tapi enggak ada namanya. Multi chat di WA. Di WhatsApp gitu. Kayak yang penting nongkrong-nongkrong kali. Iya. Sharing-sharing lah intinya dari situ buat main lagi. Betul, tapi dari situ karena kita beberapa kali main, akhirnya gua bilang celutukan itu yang bobrok bos itu. Ya. Area di branding, akhirnya gue namain grup itu namanya Bobrok Boys. Kita sepakati gitu. Disepakati oleh kita semua. Akhirnya pada setuju Bobrok Boys. Terus awal nih masyarakat menilai kalian, wah cocok nih jadi grup nih. Itu dari apa menurut kalian nih? Dari kita ngumpul bareng. Yeah. Kita ngumpul bareng terus konten. Nah itu jadi orang-orang kan semenjak dari pertama kali ketemu itu jadi ketemu lagi gitu. Jadi orang seneng aja ngeliat kalau bareng-bareng gitu. Pinboy juga, Pinboy juga suka kalau dilihat bareng-bareng gitu. Iya. Tapi kan bersepuluh rungkat. Kebanyakan ya. Kumpet dasi. Iya mas, selanjutnya dia mas. Bobrok Boys ini sampai saat ini. Ini kita bukannya sombong atau gimana ya? Sampai saat ini kalian sudah pencapaian kalian sampai saat ini apa aja? Mungkin kalian bisa share lah apa yang udah dilalui oleh Bobrok Boys ibaratnya. Jadi Bobrok itu kita tuh udah alhamdulillah udah pernah masuk Ricis ya. Terus kita juga itu by the way masuk Ricisnya karena apa? Kan biasanya kalau Ricis kan mungkin karena viral. Ya. Itu konten viral yang mana? Yang Barudak Sunda. Ada itu, videonya ada, di ada, masih ada sekarang sih di TikToknya deh mas. Ya, di TikTok. Itu contoh videonya kayak gini guys. With me for Rainonic banget ya. Udah kayak harus TV aja. Ketawanya maksudnya seru banget ya. Terus yang kedua, Bobrok juga udah pernah masuk stasiun salah satu stasiun televisi di Indonesia. Trans TV itu kan stasiun TV-nya Trans TV. Oh ya udah berarti itu program TV. Ah, program TV-nya pagi-pagi ambil. Ntar guys kesenggol guys. Oh, pagi-pagi ambiar jadi keren juga. Itu kan kenapa kalian bisa masuk pagi-pagi ambiar? Kalau di pagi-pagi ambiar tuh kita tuh jadi mulai dari situ. Jadi anak-anak Bobrok tuh sering ngover lagu suka dikoploin. Nah, di yang pas pagi-pagi ambiar tuh yang ditampilin kan ada tuh di layar kan viralnya gara-gara apa tuh yang kita lagi nyanyi ngoploin lagu. Oh, disuruh ngoploin gitu. Iya. Di sana juga disuruh ngoploin, cuman diliatin juga video-video kita yang lagi cover lagu tapi dikoplo gitu. Coba kita lihat ya video kalian waktu di pagi-pagi ambiar. Jangan yang di pagi-pagi ambiar, Pak. Video enggak yang waktu di pagi-pagi ambiar. Jangan anjing. Oke, video yang viral. Ya, search aja itu, search aja, suruh search sendiri ini yang viralnya. Kau ingatkan aku. Sekarang kalian kesibukan masing-masing apa ini? Kesibukan dari mungkin dari pribadi masing-masing, dari member masing-masing atau dari grup sendiri apa gitu. Bisa diceritakan mungkin dari mereka ada yang wah,
Mas Raden lagi sibuk apa ya? Mas Aki lagi sibuk apa ya? Mas Raymond nggak datang lagi sibuk apa ya? Aku pribadi kehidupan sehari-hari sibuknya kuliah di Universitas Katolik Parahyangan jurusan Teknik Sipil. Tapi dia Islam kok. Islam. Saya Islam ya. Saya Islam alhamdulillah. Soalnya gue sarung. Soalnya gue sarung. Soalnya gue sarung. Soalnya gue sarung. Soalnya gue spider. Semester berapa tuh itu? Aku naik semester 3 sekarang. Semester 3, masih muda ya guys. Rako, apa kesibukan? Kalau aku kesibukan sehari-hari sama kuliah. Kuliahnya di Politeknik Negeri Bandung. Kalian juga? Jurusannya, jurusan Teknik Mesin. Semester berapa by the way ini? Semesternya sama naik semester 3. Cuman kalau sekarang sih kan lagi libur kuliah ya. Jadi ya udah sibuknya gitu aja. Gak ada sibuknya sih. Sibuk gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain sibuknya ya guys. Sibuknya tuh nyari tempat kopi ya. Nyari kemana ya ini gabut. Bosan. Ya itulah. Ya gitu. Dari Agi sendiri. Aku sibuknya masih apa yuk? Gak kuliah. Enggak, aku sempat kuliah sampai semester 3 dulu. Tapi udah keluar. Apa penyebab Anda memutuskan untuk keluar dari kuliah? Udah kebayar kuliah. Terus dari situ? Dari sekarang? Situ, sekarang lagi mau mulai kuliah. Kalau sekarang sibuknya apa ya? Ya tukang bikin sepatu lah. Tukang bikin sepatu. Jadi gue nerimain brand-brand. Beberapa brand-brand yang ada di Indonesia, brand lokal, gue yang ngerjain sepatunya. Keren juga ya guys. Itu kalau kira-kira nih mungkin ada viewers, ada yang saudaranya atau orang tuanya mau buat usaha. Oh itu bisa banget. Buat sepatu bisa. Bisa mau bikin brand sepatu ya. Bisa. Buinnya di 08013054770. Langsung aja ke DM ke Instagramnya Agi. Iya, Instagram Agi aja nanti juga DM Instagramnya Agi Real aja guys. Karena kalau itu nggak ada Instagram. Kenapa khususnya? Belum ada yang terlalu khususnya. Karena lama ini kita kapasitas produksinya masih sadar diri lah ya. Jadi kan takutnya kalau bikin Instagram banyak brand-brand yang masuk malah tidak terhandle sama kita kan. Ya takutnya akhirnya malah ngecewakan mereka. Kita nggak bisa mengkontrol ya. Betul. Jadi paham terhadap aktivitas kapasitas diri. Ya kalau dari brand gue sih ya emang belum bisa terkontrol sepenuhnya ya. Tapi aku di situ mencoba untuk tak aku jalanin dulu sambil seiring berjalannya waktu aku sambil belajar. Bagus. Benar. Semuanya juga yang penting terjun dulu. Semua juga yang besar berawal dari yang kecil. Yang kecil. Ya, betul. Yang penting kalian berani mencoba guys. Iya betul. Gitu. Kalau pasti. Gagal tuh pasti. Gagal tuh ya pernah terjadi iya. Gitu loh. Orang sukses nggak mungkin tiba-tiba mak jelungguk. Mak benduduk. Benduduk. Ini kan jelungup sih. Paten terbaik. Paten sabut. Kalau dari kesibukan grup apa ini? Sekarang konten. Cari endorse. Iya. Oh, kalian jadi lagi cari endorse. Enggak cari endorse sih maksudnya. Kalian ngerjain endorse yang ada. Boleh. Kalau mungkin dari viewers ada yang butuh usaha daerah Bandung atau sekitarnya, atau kalian mau yang pembawaannya Sunda atau gimana, kalian boleh hubungin Bobrok Boy. Ada nggak itu Instagram resminya? Belum resmi. Ada tapi langsung ke Algi aja biasanya. Bisa ke Algi, kalau langsung ke Algi aja. Menyerahkan aja. Diri semua ke Algi aja langsung. Bisa sih ke salah satu dari kita juga pasti sampai sih. Jadi si Algi tuh bisa dibilang member Skyris Manager. Oh si Algi jadi jabatannya kain. Enggak juga, Bro. Oh, bukan. Berarti tetot. Bener sih, enggak. Itu kan jatuhnya Algi. Jatuhnya apa ya? Minuman. Yang ngarang. Gini nih, gua menjelasin kayak maksudnya Algi itu jam terbangnya lebih banyak dari kita-kita. Ya kita pun butuh bimbingan dari dewasa. Jadi lebih bisa handle gitu. Dia yang punya pengalamannya banyak dan Algi itu salah satu di beberapa yang pengalamannya cukup banyak lah, bahkan banyak itu bisa dibilang banyak. Jadi kita percaya sama Algi. Kakak pertama. Jadi emang sebenarnya beberapa juga ke belakang ini kenapa kita nggak ambil manajer dari eksternal atau apa, sebenarnya kan kalau nari pun kita gampang bisa kan, bukan nggak gampangin tapi bisa lah ya. Cuman kan takutnya aneh gitu lah, maksudnya bukan aneh sih jatuhnya selama yang ada ini nggak bisa apa ya, kita masih bisa kontrol. Bukan, tapi dengan mereka eksternal itu belum seformal itu, ngerti enggak sih? MOU-nya enggak jelas segala macam dan kita butuh kejelasan segala macam gitu kan. Berarti bisa kalau ada yang mau masuk terus serius,
Bisa kalau ada yang mau serius, alasannya kenapa segala macam gitu. Karena kalau misalkan ngomong manajer masuk ketika kita naik doang, kita nggak butuh itu. Iya ya, benar-benar. Tapi kita butuhnya adalah bimbingannya itu dari luar. Masuk gitu. Doang nyari endorsement doang. Karena kan ya kita nggak munafik butuh duit ya. Butuh job. Tapi gitu, kita nggak mau orang yang money oriented gitu. Iya. Sidak duit. Iya dong. Enggak sidak duit. Ya emang hidup ini kan butuh. Iya. Gak munafik. Tadi kan bilang tapi duit sih rada enggak dari soalnya bakal licik ke depannya. Jatuhnya bakal curang. Itu pengalaman gua beberapa kali, pengalaman gua ketika orang di awalnya udah ngomongin tentang duit udah bablas kayak gitu. Jadi makanya kita sangat menjaga dari eksternal itu, sangat filter lah gitu, memfilternya, benar-benar memfilter kayak tapi gitu. Tapi kalau ada orang yang mencoba membimbing pun kita nggak menolak, nggak gitu. Menolak orang selama ini juga ada. Iya, membimbing beberapa. Tetaplah kita semua kan manusia juga butuh bimbingan. Iya, benar. Konsultasi ke yang lebih berpengalaman kan itu butuh ya kan. Saling belajar gitu. Kayak gitu. Terus untuk planning Bobrok Boys gimana ke depannya? Kalau untuk mungkin kesibukan masih ya ngerjain endorsan atau kerjaan-kerjaan konten gitu. Untuk planning gimana planning ke depannya Bobrok Boys? Mau dibawa kemana? Dekat aja deh. Ya, kalau gitu planning kebanyakan gak sih? Ya paling terdekat aja. Ya maksudnya coba planning inti-intinya aja gitu. Gak usah diceritain sama Demasi sama kamu atuh. Apa ya? Sok sama kau atuh. Mane? Ya kalau misalnya dari Bobrok Boy sendiri, kemarin kan kita berlima ya tadinya. Kenapa kita cut loss day by? Dalam arti cut loss ini bukan kita yang ngeluarin dan bukan dia keluar. Jadi ada sekarang, tapi ada diskusi. Sekarang si DB udah enggak sama dia. Iya. Tapi udah ada diskusi sebelumnya. Jadi bukan kita sebelah pihak untuk kayak udah lu baik karena lu enggak di luar kota. Lu nggak jalan ada bukan itu, terus bukan juga deh by gue merasa terasingkan oleh Bobrok Boys, yeah, jadi gue keluar bukan juga, tapi atas dasar hasil diskusi dari berbagai macam excuse atau alasan ya, itu sangat dipertimbangkan, benar-benar dipertimbangkan sama gue itu. Jujur karena maksudnya kita naik berlima, terus kita keberatan juga ya? Iya, maksudnya sangat berat gitu. Ngedepak tuh kayak, ngedepak tuh kasarnya. Jadi gak enak, iya, gak sungkan enak lah, gitu. Kita berdiri bareng-bareng, pakai kaki kita sendiri. Sekarang berat udah sampai harus, tengah. Iya, ada yang roboh satu kan gimana iya, gitu. Kayak, oh berat banget lah pokoknya itu. Itu, wah mempertimbangkannya lama banget itu, hampir mateng banget. Apot ya? Apot, terimu. Rungkas, sayang. Gitu. Cuman kalau planning terdekatnya sendiri adalah kita mau bikin YouTube untuk officially Bobrok Boys-nya sendiri. Oke. Yang pertama itu, yang kedua sebenarnya kan Bobrok Boys ini udah ada officially Instagram-nya. Cuman belum kita resmikan karena itu yang buat adalah dari followers-nya Bobrok Boys sendiri. Jadi followers udah lumayan lah. Ya, adalah gitu, tapi banyak enggak. Tapi di sini kenapa kan kasarnya apa ya? Kenapa Bobrok Boys nggak bikin baru aja? Nggak gitu, karena apa? Kita pengen saling kebermanfaatan. Awalnya kan ada followers yang bikin. Pada akhirnya followers itu ngelola Instagram Bobrok Boys tuh. Oke? Nah, kita kenapa nggak mau buat? Kita ngehargain hasil karyanya mereka. Bener. Dari videonya apa. Bener. Jadi ketika ada endorse masuk lewat dia dapat bagian dari kita. Jadi saling kebermanfaatan. Oh, jadi itu followers yang ngurus itu teh ini menghibur. Sekarang udah mau logat-logat juga ya bro. Jadi followers yang ngurus itu dia juga tahu menahu tentang endorsement gitu. Ya ada yang masuk. Ada yang masuk. Terus. Cuman emang belum ditindaklanjuti, akhirnya dikeguain dari endorse itu teh, dikasih kontak gua sama si yang ngurus itunya, ngurus akunnya. Dia jujur banget ya. Iya. Jujur dong. Soalnya dia kan bingung kalau enggak gitu, dia bingung juga mau dikemana. Iya, soalnya kan biasanya ada orang yang kayak oknum-oknum yang sengaja buat sok-sokan support gitu. Iya sih, nanti udah tinggi. Soalnya Vince Boy pernah kayak gitu. Ada pernah itu dia tuh YouTube udah sampai puluhan ribu kalau Cuman dia apa namanya repostin video TikTok itu benar-benar sampai berapa ribu ya, itu ya 20 ribu kayaknya subscriber. Itu kan lumayan juga gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau misalkan ini yang pegang Instagram ini kan dia tuh yang pegang 4 orang. Itu baik-baik semua. Ya, dia dan komunikasinya jalan. Ya kalian sering-seringin lah ngobrol sama mereka juga. Apa? Followers. Ya kalian sering-seringin lah ngobrol.
Viewers sama omongnya gitu guys. Soalnya kita tetap adalah omongan sama mereka yang support kita. Harus jelas sih komunikasi ibarat kata yang masa communication is key. Udah di atas lupa yang support kita selama ini siapa kan? Iya, iya benar. Anjing utang ke dia tuh siapa? Iya benar. Soalnya dulu gue pernah ya kayak star syndrome mungkin ya. Iya, itu pasti mengalami sih ya. Wajar sih, wajar menurutku. Saya pribadi mengalami sih. Iya. Saya pribadinya tahu ya teman-teman saya. Mengalami pasti itu cuma asal kita bisa mengontrolnya aja sih. Ya. Oke, jadi udah tahu Bobrok Boys itu apa? Planning Bobrok Boys itu sama visi-misinya gimana? Sama enggak? Visinya Rans. Apa itu? Iya, visinya kita mimpinya jadi Rans Entertainment yang akhirnya melahirkan talent-talent baru. Kita kesana lah. Mimpinya kesana. Ya. Visinya kesana. Misinya? Misinya adalah ya itu program-program tadi. Program-program mulai dari channel kita. Dari hal-hal kecil. Misinya kita ajak-ajak temen yang belum jadi tapi dia mau belajar ya, gitu. Belajar yang penting kalau udah gede jangan lupa bawa gitu kan ya. Iya benar-benar. Kan biasanya ada kayak gitu. Datang cuma buat belajar, tiba-tiba udah gede. Oh, banyak lupa banget, karena duitnya udah banyak. Banyak banget. Tapi kita tuh udah apa ya? Kayak ketika ada yang begitu pun enggak masalah. Karena kita udah siap-siap pasti ada hal yang begitu. Ya. Pasti ada. Enggak mungkin enggak. Tapi ya udah sih gitu kan. Itu kan persoalan masing-masing. Untungnya dari kepribadian diri masing-masing sih enggak. Alhamdulillah ya. Sih enggak. Nah. Kita merasa enggak. Kan maksudnya pandangan orang kita enggak bisa berubah dong. Nah. Itu mah terserah kalian mau mandang kita apa. Tapi dari kita, kepribadian kita berlima, berempat, ya terserah kalian mau bilang Bobrok Boys berlima, Bobrok Boys berempat. Ya kita semua enggak merasa seperti itu untungnya. Cuman kalau iya pun nanti pada akhirnya ada yang datang hanya untuk belajar dan udah gede, dia hilang pun nggak masalah. Nggak masalah, akhirnya juga nggak punya teman. Oh nggak tahu kalau itu pokoknya nggak masalah. Apa intinya sekarang kita gitu aja lah. Itu nggak tahu. Oke guys, jadi gitu aja ya dari Bobrok Boys, perkenalan dengan Bobrok Boys. Jangan lupa kalian like, comment. Ini baru perkenalan. Iya. Gua kan ya perkenalan berapa lama tuh? Setengah jam gila. Kalian jangan lupa like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kalian nonton video selanjutnya ya. Kita mau Q&A bareng Bobrok Boys. Sip. Okay. Thank you. Dan jangan lupa kalian subscribe juga channelnya Si Algi. Follow Instagram mereka, follow TikTok mereka. Nikmati adalah tadi ya. Kalian di back adalah itu. Yeah. Oke, okay, thank you dan dadah. Paten.